Aku hitung 1, 2, 3 ya. 1, gini. 1, 2, 3. Coba cium, enggak. Bau enggak? Masa sih? Coba lagi. Bau enggak? Eh, coba. Masa sih? Enggak bau. Malam ini jadi indah bila ku di sini. Rindu ini datang saat menjelang pagi. Salahkah bila harapku datang temani. Mungkin di sana ku asik bermimpi. Malam ini jadi indah bila ku di sini. Rindu ini datang saat menjelang pagi. Salahkah bila ini di mana ya? Di Malioboro ya? Aduh. Soalnya aku tersesat soalnya. Aku lagi nyari temanku juga di sini. Ya. Temannya di mana emang? Tadi ini mau ke toilet katanya. Belum datang. Iya, belum datang. Tapi udah enggak sempat dikontak dulu kan? Enggak ada ini. Lupa aku apanya. Enggak ada paket. Nyasar aku. Eh, kata orang sih nyasar itu rugi enggak ya? Ya enggak sih? Iya sih. Iya, rugi. Ya, tapi menurut aku sih nyasar itu enggak rugi. Ya, karena cintaku itu nyasarnya di hati kamu. Penuhi hati sederet duka yang terselip. Memaksa rasa melampaui jarak hari. Sembari rindu merajai. Karena cinta tak bisa hilang. Sabar dengan asa, tunggu mau bilang. Biar ku jauh, satra main silang. Udah gombalin aja ya. Kak, sorry, aku gak apa-apa duduk di sini ya? Iya. Gak apa-apa? Santai aja. Kakaknya lagi nunggu siapa? Lagi nunggu teman-teman. Gak nunggu ini siapa-siapa, pacar gitu atau gimana? Enggak ya? Di sini kakaknya liburan? Iya, liburan aja. Kita boleh kenalan gak? Boleh. Terus dulu. Nama kakak siapa? Kepi. Siapa? Kepi. 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 Nama ini ya. Cantik kali nama mama ya. Kepi. Kepi aja ya. Iya. Kepi. Kamu enggak nanya nama aku gitu? Siapa? Nama aku Ayah. Ayah. Iya bunda. Saya temukan lagi rasa yang pernah hilang masa kenalku. Bagaimana cara mengungkapkan sapu isi hati. Di sini udah lama ini ke sini liburannya. Baru aja sih. Baru aja, baru datang malam ini. Asli mana? Asli Semarang. Semarang. Semarang jauh ya dari sini? Lumayan. Tadi sih aku perhatiin kamu tuh kayak ini, kayak orang susah gitu sih. Iya. Tadi aku di sana sih, duduk di sana perhatiin kamu. Kamu tuh mukanya kayak orang susah gitu. Iya. Tahu enggak susahnya apa? Susah dilupain. Sapu hati tagai, aduh mama sayang. Sesudah mampu ai tersanggup mau bilang yang sama oh hati sepunya. Semacam ragu karena kau suding dia. Sasu dekat kau dan serasa nyaman. By the way, kemana aja dari di sini tadi? Berarti datangnya tadi dari jam berapa sih? Jam 5 pagi. 5 pagi? Oh, berarti nginap di mana? Enak, Kak. Nginap di mana? Sama saudara atau di hotel gitu? Berarti nanti langsung pulang gitu? Iya, langsung. Emang Semarang dekat sini? Iya. Semarang dekat sini? Enggak, lumayan sih. Tapi ya oke-oke aja kalau pulang. Oh iya.
Eh, aku bisa buat tangan kamu tuh bau-bau gini loh, bau vanila gitu loh. Ini, ya tangan ini, kiri. Iya, percaya nggak? Bau vanila. Aku bisa sulap gitu. Bisa? Ini, coba cium ini. Aku hitung ini ya, kita buktiin ya. Aku hitung 1, 2, 3 ya. Satu, gini. 1, 2, 3. Coba cium, enggak? Bau enggak? Masa sih? Coba lagi. Bau enggak? Enggak. Eh, coba. Masa sih? Enggak bau. Malam ini jadi indah bila ku di sini. Rindu ini datang saat menjelang pagi. Salahkah bila harapku datang temani? Mungkin di sana ku asik bermimpi. Malam ini jadi indah bila ku di sini. Rindu ini datang saat menjelang pagi. Salahkah bila harapku datang temani? Kak, sorry ya, aku orangnya suka bercanda gitu. Gak apa-apa, santai aja ya. Gak apa-apa, aku ini sekalian nunggu temanku juga ya di sini. Iya, soalnya aku ini gak tahu, baru di sini juga. Oh, baru dari mana? Aku dari Sumatera gitu. Jauh dong. Iya, jauh. Bisa sampai sini? Ya, nggak tahu, mungkin karena panggilan dari kamu sih aku nyampe di sini. Nggak, jalan-jalan aja sih di sini. Mau ini, kata orang sih ini tempatnya gitu bagus-bagus gitu. Makanya aku datang sini. Sebenarnya sih kata orang aku tuh kayak orang Jawa gitu. Iya. Nggak deh. Nggak. Kayak apa aku nih? Kayak orang apa nih? Kata orang sih di sini. Tetap sih kalau sejarah kayak lebih ada blasteran ke itu ya, orang luar pulau ke kayak semacam Sumatera, Manado gitu sih. Oh iya. Tapi kata orang sih aku orang kayak mirip orang Jawa gitu sih. Iya kak. Iya. Tahu nggak Jawa apa aku? Jawaban dari doa-doa kamu. Oh Tuhan, tolong jaga dia. Sedi sini setia dengan sapu cinta dan jarak bukanlah alasan untuk sabertahan. Sa cuma bisa berdoa. Ada buat kamu nggak ini ya punya cowok gitu? Kau mikir? Punya cowok? Gimana ya? Kayak nggak pasti sih. Udah ada apa enggak? Kalau ada dan tiada. Kok bisa gitu? Emang kamu enggak menjalani hubungan gitu? Ya, menjalani sih. Semacam agak digantung. Digantung? Digantung di mana? Di genteng? Di jemur ya. Di jemur. Aduh, parah. Gak jelas. Ya, makanya diperjelas gitu lah. Sebenarnya sih aku dari tadi diajak-ajak di sini kayak boy band gitu, grup boy band gitu di sini. Emang kamu nggak diajak gitu dari tadi di sana tadi ditahan aku? Enggak, karena aku baru datang. Oh ya, tadi aku diajak sendirian kan, aku bilang ini mau ini ya grup apa, katanya boy band gitu. Tadi aku ini nolak gitu, nggak mau jadi boy band. Lama temanku nggak datang. Aku sih dari tadi jam 4 gitu sih. Coba di telepon dulu kan. Ya aku telepon ini, kebetulan HP ku ini mati gitu loh. Makanya nunggu aja. Aku enggak apa-apa nunggu di sini. Iya. Tapi nanti aku nunggu lama di sini kayak ini. Kayak nyaman gitu. Iya. Kayak nyaman sama kamu gitu. Gitu ya? Iya. Iya. Takut aja sih nyaman sama kamu nanti. Nyaman ya udah. Ya udah gimana? Ya udah kita ini kita buat nyaman gitu ya. Bisa ya. Kita ini ya boleh jalan ke sana nggak? Sekalian nyari teman aku gitu. Boleh nggak? Serius. Apa-apa. Ayo. Satu satu mungkin mampu.
kau lihat.